Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله بفضل الله ورحمته وإحسانه kita bersyukur dan bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas besarnya limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya, rahmatnya, dan ihsannya, di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan talabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, surat Thaha ayat 114. Wa qul, ucapkanlah ya Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu, tambahkanlah untukku ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar ditambahkan ilmu, bukan harta, bukan keturunan, anak, tetapi di sini ilmu, karena keutamaan ilmu yang tidak dapat ditandingi dengan apapun. Iman hasil dari ilmu, amal soleh hasil dari ilmu. Tidak mungkin seseorang mempunyai iman yang sahih tanpa dia belajar ilmu agama. Tidak mungkin seseorang dia bisa beramal saleh tanpa dia belajar ilmu agama. Dengan demikian apa? Tidak akan mungkin seseorang untuk bisa masuk surga tanpa dia belajar ilmu agama. Karena itu, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib untuk setiap muslim. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman yang berilmu dibanding orang-orang beriman lainnya. Sebagaimana Allah sebut di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang diberi ilmu, dari orang-orang mukmin, yang itu biasa,
Orang-orang yang beriman diangkat juga derajatnya, tetapi orang yang berilmu lebih lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang yang beriman lainnya. Nah, dan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah dengan diberikannya dia ilmu fikih, dengan diberikannya dia pemahaman yang mendalam dalam hal agama Islam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dan para ulama mengatakan karena hadis ini, di antara tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut enggak ngerti agama. Enggak ngerti bagaimana sholatnya Rasulullah, apa saja ibadah yang diperintahkan oleh Allah, amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang. Nah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk pada amalan yang sedang kita amalkan pada saat ini, yaitu talabul ilm. Talabul ilm, belajar ilmu agama, adalah amalan yang sangat ringan, bahkan justru untuk seseorang yang dia sudah mencintai ilmu menjadi candu. Ya, dia merasa tidak bisa lepas dari belajar ilmu agama setiap harinya. Dan apabila terlewatkan hari di mana dia tidak belajar, akan terasa tidak enak hatinya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sampai beliau di saat sakaratul maut masih memegang pena. Beliaulah yang mengatakan talabul ilm minal mahdi ilal lahd, belajar ilmu agama itu dari mahd, dari dibuainya si bayi sampai lahd, sampai masuknya seseorang ke liang lahd, sampai wafat. Nah, jadi sebenarnya suatu yang membahagiakan ketika dia berada di majelis ilmu, bukan sesuatu yang terpaksa, bukan sesuatu yang berat apalagi. Ya. Pernah ada ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pertama kali belajar ilmu agama itu enggak ada niat, hanya iseng. Duduk di pinggiran masjid, mendengar kajian-kajian hadis. Akhirnya beliau mulai tertarik dan mulai serius, mulai mencatat, mulai menghafal, dan kemudian beliau menjadi ulama rujukan para ulama, bukan rujukan kaum muslimin lagi. Para ulama merujuk fatwa kepada Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau ini jauh lebih hebat daripada Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Apa kata beliau? Talabna al-ilma wa laysa lana niyyah wa ya'ti an-niyyatu ba'd. Di awal kami belajar enggak ada niat, datang niat itu kemudian. Taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang dia mencintai ilmu agama. Nah, jadi amalan yang itu ringan
hanya duduk, menyimak, mendengar, ya, mencatat, menghafal, kemudian dia amalkan, tapi proses dia belajar hanya sekedar duduk saja, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, hadis yang disampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Setiap dia setiap bertambah ilmu agamanya, semakin besar cinta Allah kepada dia. Semakin terlihat tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Ali bin Abi Thalib, "Demi Allah, Allah memberi hidayah kepada salah seorang atas sebabmu wahai Ali, itu lebih baik bagimu daripada sekian banyak unta merah, daripada beribu unta merah." Seseorang dapat hidayah, masuk Islam, atau dia mengenal sunnah, atau dia tahu tata cara wudhunya Rasulullah, tahu tata cara salatnya Rasulullah, seperti apa zakat yang syar'i, ya, puasa Ramadan. Tentang ilmu agama itu lebih baik daripada sekian banyak unta merah, ribuan unta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini, kalau sekarang mungkin enggak terbayangkan ya, unta merah. Unta merah adalah kendaraan paling mahal di saat itu, ya, yang sangat jarang orang punya, menjadi kendaraan kebanggaan. Ya mungkin sebagian orang sekarang ini lebih mudahnya tergambar mungkin mobil kayak Ferrari, kayak Lamborghini, kayak yang demikian, ya, ribuan mobil tersebut dia miliki tidak lebih keutamaannya daripada seseorang bisa menyampaikan al-haq kepada saudaranya. Tentunya harus dengan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Coba. Ya. Sampai diistilahkan oleh sebagian ulama bahwasanya thalabul ilm adalah jalan pintas menuju surga. Ketika sebagian kaum muslimin mereka untuk masuk surga berletih-letih, ya, dengan waktu yang sangat lama, perjalanan yang sangat jauh. Seorang yang berilmu, dia dapat meraih surga dengan jalan yang pintas, dengan waktu yang singkat. Karena ilmu, dia tahu amalan apa saja yang lebih penting, lebih besar pahalanya. Sebagian orang mengejar amalan-amalan yang pahalanya itu jauh dibanding ketika seorang alim dia beramal dan dia tahu amalan tersebut adalah amalan terbaik. Contohnya, ya, ada seseorang yang dia melakukan kebaikan, ya,
dia umroh misalnya atau dia haji, ya ini tidak sedikit harta yang dikeluarkan, tidak sedikit juga waktu yang habis, tenaga untuk haji dan umroh yang wajib, betul itu harus didahulukan, tetapi untuk haji yang sunnah, untuk umroh yang sunnah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jauh lebih besar pahalanya. Ya. Hanya dengan dia memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, duduk dengan orang tuanya, mendengar kisah-kisah dari orang tuanya, membuatkan minum untuk orang tuanya, memijit tangan orang tuanya, yang membuat senang orang tuanya, itu jauh lebih besar pahalanya daripada mereka yang umroh, yang haji, ini yang haji sunnah, yang umroh sunnah ya. Nah, seperti itulah contohnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang majlis ilmu adalah raudhatun min riyadul jannah, taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u fiha. Andaikan kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman surga tersebut. Nah, sampai diistilahkan taman surga, ya, di antara sebab seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana ilmu apabila bisa dimanfaatkan oleh orang lain, walaupun kita sudah wafat, maka pahala tersebut terus mengalir. Hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila putra Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ya. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Bukan yang bentuknya itu habis, tetapi seperti ya bangunan, beli pasir untuk madrasah, untuk masjid, semen, genteng. Nah, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Mengajarkan Al-Fatihah, menghafalkan surat Al-Ikhlas, menghafalkan surat Al-Falaq dan An-Nas kepada anaknya, kepada keponakannya, kepada anak cucunya, kepada teman-temannya, yang itu terus dibaca oleh mereka dalam salat-salat mereka. Al-ilmu yuntafa'u bih, setelah wafat sekalipun terus mengalir pahala tersebut untuk dia. Yang ketiga, waladun salihun yadu'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Dia meninggalkan seorang anak yang terus mendoakan dia. Ya. Walaupun si anak sudah meninggal, tetap pahalanya terus ngalir. Ya. Sampai diistilahkan, kapan seseorang itu dikatakan soleh? Andaikan dia terus bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ketika seseorang sudah tidak lagi mendoakan kedua orang tuanya, maka dia tidak dikatakan soleh lagi. Ya. Hak orang tua adalah yang kedua dalam hidup seseorang setelah hak Allah ditunaikan. Hak Allah yang pertama, kemudian yang kedua adalah hak orang tua. Kemudian hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka dia tertulis fi sabilillah
sampai dia pulang. Tertulis fisabilillah sampai dia pulang. Nah, nah, ini keutamaan dia belajar ilmu agama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila masjid fayata'allamu khairan aw yu'allimu khairan kutiba lahu hajatun tamatan tammah." Siapa yang pergi ke masjid kemudian mempelajari ilmu agama atau mengajar ilmu agama, maka ditulis untuknya pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, berapa keutamaan nih? Amalan ringan, hanya pergi ke masjid, duduk, mencatat, menyimak di masjid, pahalanya seperti haji. Ya, yang di sana ada juga amalan yang di setarakan pahalanya dengan haji, yaitu seseorang yang setelah sholat subuh berdiam di masjid, berzikir, menunggu terbitnya matahari. Setelah terbit matahari di ufuk timur, tunggu 10 menit, jangan langsung sholat, tunggu 10 menit, 12 menit, baru dia sholat 2 rakaat. Maka tertulis haji dan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair, muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di air, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, sebelum mengajar harus belajar dulu. Ya, apa yang dia tahu dari al-haq dia sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dia tahu tentang wajibnya makan pakai tangan kanan. Dia dapatkan ilmu tersebut, dia sampaikan. Nah, ketika dia menyampaikan, mau diterima atau tidak nasihat dia tersebut, dia sudah mendapatkan keutamaan ini. Allah dan para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai binatangnya, semut dan ikan. Ada berapa jumlah semut di alam semesta ini? Ada berapa jumlah ikan di lautan sana, di danaunya, di sungainya? Mereka semua mendoakan kebaikan untuk yang mengajar kebaikan. Ya, mereka mendoakan untuk orang-orang yang mengajar kebaikan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw'a min sami'. Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah. Nudrah itu adalah kebahagiaan, sinar terang di wajah, ya, kepada seseorang yang dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hafal hadis tersebut dan dia sampaikan kepada orang lain, dan bisa jadi orang yang disampaikan hadis tersebut lebih paham, lebih faqih, lebih dapat mengambil ilmu daripada orang yang menyampaikan. Ya, bisa jadi murid itu lebih faqih, lebih berilmu daripada gurunya. Ya. Dari sini keutamaan menghafal, mendengar hadis, menghafal hadis, kemudian menyampaikan hadis tersebut. Nah, jadi yang pertama dalam kajian kita di siang hari ini
amalan yang ringan dan itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ya, belajar ilmu agama dan jangan sampai pernah merasa cukup dari ilmu agama. Seseorang sudah dikatakan dia kibir sombong atau jahil bodoh ketika dia merasa cukup dari belajar ilmu agama. Dan seseorang dikatakan sesat apabila dia sudah merasa cukup dari beramal. Gak akan mungkin. Ya, seorang merasa cukup dari ilmu agama. Semakin dia belajar ilmu agama, semakin dia merasa banyak hal yang tidak dia ketahui. Ya, ada yang mengumpamakan seperti seseorang yang dia berdiri di pinggir pantai, seakan-akan laut tersebut di bawah dia, ya, dan dia merasa lebih besar daripada laut, lebih tinggi daripada laut. Kemudian ketika dia nyemplung sedikit di pinggir pantai, dia masih merasa tinggi, dia masih merasa besar. Ketika masuk lebih dalam lagi sampai ke pelung, dia merasa, loh, ternyata enggak bertepi nih. Ilmu ini ternyata luas. Dan semakin dia mendalami ilmu agama, semakin dia merasa jahil, semakin dia merasa enggak berilmu. Nah, ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada para ulama, ya Syekh, aku sudah belajar 7 tahun di depan para ulama, duduk bersimpuh di hadapan para ulama, tetapi aku merasa tidak punya apa-apa. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, andaikan benar yang kau katakan, maka tidaklah itu menunjukkan kebaikan yang ada pada dirimu. Ilmu tersebut yang membuat engkau demikian. Ya, semakin dalam seseorang belajar ilmu agama, semakin dia merasa kerdil. Ya. Dia enggak pernah jumawa, dia enggak pernah sombong, angkuh. Nah disinilah kenapa kok ilmu meninggikan derajat seseorang, karena dia, seorang alim ini terasa kerdil, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin seseorang dia tidak ingat Allah, jarang berzikir, ya, dia merasa tinggi, bahkan mensejajarkan dirinya dengan Allah, semakin jauh dia dengan Allah, seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun yang bilang. Nah, kalau seseorang mengenal Allah, dia akan tambah cinta kepada Allah. Dan apabila seseorang cinta kepada Allah, dia akan sering sebut nama Allah. Dia akan sering berzikir, menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Demikian cinta. Apabila seseorang mencintai sesuatu, akan sering dia sebut. Akan sering dia sebut. Ya. Dan untuk bisa mengenal Allah harus dengan ilmu agama. Ya, bagaimana tadi bahkan dalam hadis, ketika seorang dia keluar untuk belajar ilmu agama, tidaklah bebatuan, pepohonan, makhluk yang dilewatinya kecuali akan mendoakan dia sampai dia pulang. Kerikil, ya, jutaan tanah, tanaman-tanaman, rerumputan itu akan terus mendoakan seorang talibul ilm sampai dia pulang. Subhanallah. Nah, alhamdulillah.
Kemudian yang berikutnya, dan ini diantara buah dari ilmu, adalah al-haya, yaitu malu. Malu mungkin amalan hati, ya, amalan hati, tetapi itu menunjukkan keimanan yang ada pada seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang Ansar, dia menasihati saudaranya untuk jangan malu. Kata Rasulullah, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia malu. Karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Seseorang yang mempunyai rasa malu, maka dia memiliki iman. Al-haya la ya'ti illa bi khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, seseorang akan menjauhi perkara maksiat. Seseorang akan mudah untuk beramal soleh karena dia malu. Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatul adha 'anil tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Yang sahih adalah iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini tanpa ada keraguan dari perawinya, yaitu 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya dari cabang iman itu adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, mau dia akhlaknya baik, mau dia suka berbagi, ya, mau lembut ucapannya, enggak manfaat, enggak akan diterima apapun amal ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang sudah pernah mereka amalkan dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Amalan orang-orang kafir, amalan baik orang-orang musyrikin nanti di akhirat bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat kepada yang melakukannya, yang mengamalkannya. Mereka orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Ya, sebaik apapun mereka, enggak manfaat. Nah, jadi puncak dari cabang iman adalah la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini pun menjadi poin yang ketiga sebenarnya. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan tidak sulit. Kita lihat ada batu, kita lihat ada kayu, kita lihat ada paku di jalan. Nah, kita apa namanya? Kita singkirkan dari jalan, kita buang. Ya. Tidak sulit. Hanya mungkin sekedar bisa saja kita menendang batu tersebut sampai dia ke pinggir jalan. Itu menunjukkan lemah atau apa iman yang paling rendahnya. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Aku melihat seseorang di surga karena sebab ranting yang dia potong karena menghalangi jalannya kaum muslimin. Setiap kaum muslimin yang melewati jalan tersebut harus menepis, harus merunduk untuk melewati jalan tersebut. Terganggu kaum muslimin karena ada ranting itu. Ada seorang muslim, dia potong rantingnya. Dia potong rantingnya agar kaum muslimin enak jalannya, enggak terganggu lagi. Karena sebab itu dia masuk surga. Ya. Jadi jangan kita rendahkan kecilnya satu amalan. Bisa jadi amalan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amalan kita. Mungkin yang sholat lima waktunya, haji wajibnya, apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Bisa jadi itu hanya untuk mengangkat kewajiban
kita sebagai seorang muslim tetapi tidak berbuah pahala. Ada yang kayak gitu. Ya. Salat lima waktu itu tidak mendatangkan atau tidak berpahala kepada apa namanya untuk seorang muslim ini. Karena apa? Karena dia tidak baik dalam niatnya. Ya, gerakan salatnya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunaikan hanya untuk mengangkat kewajiban dari diri dia saja. Terlebih apabila kalau seandainya ada riya dalam amal ibadah tersebut, bisa justru karena itu dia masuk ke dalam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi karena amalan yang kecil pernah dia lakukan dan tidak dia sadari ternyata amalan tersebut itulah yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tadi dia melihat batu di jalan, kalau seandainya ada motor menginjak batu tersebut bisa tergelincir, bisa jatuh. Ya, dan ini pun berhati-hati, sebagian orang ya dia buang sampah sembarangan. Nah, dia membahayakan orang lain. Ada batu, ada kayu di jalanan karena sebab dia. Ini menunjukkan lemahnya iman seseorang. Nah, wal haya syu'batu minal iman, kata Rasulullah SAW berikutnya, dan malu adalah cabang dari cabang-cabang iman. Malu adalah cabang dari cabang-cabang iman. Di antara tanda keimanan pada seseorang, dia punya rasa malu. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sifat beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yakrahu 'arafnahu fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis di balik tirainya. Biasanya para gadis mereka pemalu, ya, nutup-nutup diri di balik tirai, tidak mereka perlihatkan kecantikannya ke orang-orang. Memang seperti itu, memang fitrah malu itu ada pada perempuan, ada pada para gadis lebih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada para gadis di balik tirainya. Sampai seperti itu disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat. Nah, kami tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau suka, itu terlihat dari wajahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau suka, itu terlihat dari wajah beliau. Nah, ini al-haya, ya, al-haya atau malu. Okay. Kemudian yang berikutnya, dari itu amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyisakan makanan, ya, tidak terbuang makanan, tidak tabdzir. Tabdzir adalah membuang makanan. Kalau israf itu berlebihan dalam makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin." Jangan kalian tabdzir. Tabdzir itu membuang makanan, pakaian, terbuang. Ya, masih ada tahu setengah, kemudian dia cuci tangan tuh. Dia buang tahu itu setengah, tempe, apalagi yang lebih daripada itu seperti ayam, seperti ikan, masih bisa dimakan, dibuang. Nah, yang seperti ini menjadi sebab tercabutnya berkah. Ya. Berkah adalah subutul khairil ilahi fi syai'.
kebaikan ilahiyah yang Allah berikan pada sesuatu. Kita enggak tahu dari satu ekor ikan yang kita makan mana yang bisa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mudah untuk beramal soleh, dengan itu kita mudah untuk menjauhi maksiat, ya. Berkah dari Allah dari makanan kemudian menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Kalau ada makanan yang tidak berberkah dari hasil curian misalnya, mana mungkin doa seseorang diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang musafir, dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, dia berdoa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dagingnya dari yang haram, mana mungkin Allah kabulkan doanya? Ya. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'at al-asabi' was-sahfah wa qala innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al-barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat gitu ya, menjilat jemari. Ya. Kemudian membersihkan makanan yang ada di piring. Dihabiskan makanan yang ada di piring. Kemudian Rasulullah berkata, innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak tahu, ya, di makanan mana yang ada berkahnya. Ya, seperti Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilati tangan. Ya, dia makan pakai tangan, misalnya makanan apa ya, kayak nasi padang mungkin ya. Nasi padang kan pakai tangan makannya, kemudian nempel-nempel di tangan, masih ada sisa nasinya, ya mungkin sebagian ada sisa lauk atau kuahnya, nah itu dijilati, dimakan semuanya. Bisa jadi itulah makanan yang berberkah untuk tubuh kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza wal ya'kulha wa la yad'aha li syaitan." Apabila jatuh sebagian makanan kalian, ambillah dan buang yang kotornya, kemudian sisanya yang bersihnya dimakan. Walayadha li syaitan, jangan dibiarkan untuk setan. Ya, nggak boleh bagi-bagi makanan ke setan. Jadi kalau yang biasa membuang-buang makanan, istilah bahasa Sundanya ngukut jurig, eta teh. Ngukut jurig. Melihara setan, dia ngasih makan ke setan dengan dia membuang-buang makanan. Wala yada'ha li syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aq asabi'ah, dan jangan sampai dia lap tangannya dengan sapu tangan sampai dia jilati dulu tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah, karena dia tidak tahu makanan yang mana yang berberkah untuk dia. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini hal yang jijik atau hal yang jelek, ya, tidak adab. Enggak. Yang dikatakan adab adalah yang sesuai dengan syariat. Yang dikatakan tidak beradab, tidak sopan adalah yang itu menyelisihi syariat. Nah, jangan malu. Jangan malu untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang berpakaian telanjang saja, dia enggak malu. Dia jalan di hadapan kaum muslimin, dia enggak malu. Tuh, pakaian sobek-sobek. Bukan sobek-sobek karena orang ini gak mampu, bukan, memang karena ingin menampakkan auratnya. Gak malu dia seperti itu. Ya. Bahkan di depan orang tuanya gak malu lagi dia seperti itu.
Nah, seorang muslim jangan malu ketika dia memakai pakaian syar'i, memakai pakaian tertutup, ya, bahkan itu di antara bentuk dakwah. Ya, misalnya seorang wanita dia memakai niqab, dia memakai pakaian yang lebar yang tidak membentuk aurat. Nah, dia seharusnya bersyukur diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau berpakaian dengan pakaian syar'i. Ya. Dan suatu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang anaknya mau seperti itu. Untuk laki-laki pakaiannya di atas mata kaki. Walaupun dicela kebanjiran lah. Nah, tidak malu dia berjenggot. Sebagian orang malu berjenggot. Nanti orang-orang bilang saya kambing. Ya baru dibilang kambing. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang dukun, dibilang penyihir. Para sahabat dulu mereka dipukuli, orang-orang yang dulu malah digergaji kepala mereka terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai robek kulit kepala mereka, sedikit pun mereka tidak goyah dari agama mereka. Ya. Nah, jadi jangan malu untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjilati tangannya, ya. Karena dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada pakaian yang andaikan kita pakai warna dari pakaian tersebut mendapatkan pahala lebih. Warna apa itu? Warna putih. Ya, pahalanya lebih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sekarang kita cuma mau pakai baju aja nih. Kan enggak sulit. Ya, karena itu memang kita pakai juga. Nah, kita pilihlah yang berwarna putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih karena itu pakaian terbaik kalian. Dan kafankanlah orang mati kalian dengan kafan yang berwarna putih. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Ilbasul bayad, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, fa innaha athhar." Karena pakaian yang berwarna putih itu lebih bersih, wa athyab, lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang mati kalian dengan itu. Nah, khair tijabikum, sebaik-baik pakaian kalian, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dengan memakai pakaian saja dia sudah berpahala. Ya. Sudah berpahala memakai pakaian terbaik. Dan juga dari sekian banyak pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian laki-laki ya. Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, gamis. Gamis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memakai sarung dengan setelan selendang kayak orang memakai baju umroh atau apa namanya pakaian umroh ya. Yang satu dijadikan sarung, yang satu dijadikan selendang. Itu namanya hullah. Ya, istilahnya adalah hullah. Ada pakaian yang seperti dipakai sekarang ini, gamis atau jubah. Ya, gamis yang biasa dipakai oleh atau seperti orang-orang Arab Saudi. Nah, bukan yang seperti dipakai oleh orang-orang Pakistan yang ada belah pinggirnya, tidak. Nah,
Hanya dengan memakai pakaian gamis seperti itu saja, dia sudah mendapatkan pahala karena dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyukai apa yang disukai oleh Nabi, dan pakaian yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Nah. Baik. Kemudian amalan lain yang mudah untuk diamalkan adalah al-musafahah atau bersalaman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengucapkan salam. Ya. Kalau sekarang salaman, salaman. Berjabat tangan. Ya. So, ketika seorang muslim dia bertemu dengan saudaranya, kemudian dia berjabat tangan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahumā qabla ay yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah ampuni dosa-dosa keduanya sampai mereka berpisah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa tatasaqatil dhunub kama tatasaqatil waraqu minasyajar." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan berguguran dosa-dosa mereka seperti berguguran dedaunan dari pohonnya. Ya, akan terus berguguran dosa-dosanya. Di antara sebab tergugurkan dosa hanya dengan salaman aja. Ya, subhanallah. Hanya dengan salaman. Ya mungkin kalau sekarang ada ini ya, ada pembatasan apa? Sedang ada wabah corona ya, dan pemerintah pun menghimbau untuk tidak apa? Jabat tangan gitu ya. Tapi kalau ketemu kan enggak jabat tangan sekarang nih ya. Ya himbauan dari pemerintah kayak gitu. Tapi ya kalau seandainya suasana sudah baik kembali, di mana muslim bisa kita temui dengan berjabat tangan, ya saudara kita, maka itu diantara sebab tergugurkannya dosa-dosa kita. Dan ada riwayat, qad ja'akum ahlul Yaman, kata Rasulullah SAW, ketika datang orang-orang Yaman ke Rasulullah, kata Rasulullah SAW, qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian orang Yaman, wahum awwalu man ja'a bil musafahah, mereka adalah orang yang pertama kali datang membawa kebiasaan jabat tangan. Ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iyadatul mariyum, menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Tsauban, "Innal muslim idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Qila ya Rasulullah, "Ma khurfatul jannah?" Qala janaha. Seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dia terus berada di khurfah surga sampai dia kembali. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu khurfah surga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, janaha, terasnya, halamannya. Masya Allah. Di antara sebab seseorang bisa meraih surga, di antara sebab seseorang bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan dia menjenguk orang sakit.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah as-salatu 'alal janazah, menyolatkan jenazah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudhan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil 'azimain. Siapa yang melayat orang mati kemudian dia menyolatkannya, maka untuknya satu qirat. Dia melayat orang yang wafat kemudian dia sholatkan. Nah, sholat jenazah hanya 4 kali takbir atau 5 kali takbir, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Bisa ditulis ini ya, apa yang dibaca di setiap takbirnya. Takbir yang pertama, Allahu Akbar, yang dibaca adalah surat Al-Fatihah saja. Takbir yang kedua, Allahu Akbar yang kedua, yang dibaca adalah solawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Taib. Atau salawat-salawat Ibrahimiyah yang lainnya yang kita baca ketika tasyahud akhir. Ya, yang kita baca ketika tasyahud akhir itu dibaca di takbir kedua salat jenazah saja. Hanya salawat saja. Yang ketiga, takbir yang ketiga, Allahu Akbar yang ketiga, barulah pada saat itu mendoakan ampunan untuk si mayit. Ya, mendoakan ampunan untuk jenazah. Ada beberapa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa jenazah. Seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu. Allahumma gsilhu bilma'i wa'thalji wal-barad. Allahumma naqihi minal khatayai. Allahumma naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahlih. Allahumma a'idhu min azabin nar wa'idhu min azabil qabr. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah beliau. Nah, ya Allah, muliakanlah masuknya dia ke dalam liang kubur, ke dalam liang kubur, dan lapangkanlah kuburannya. Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosanya dengan air dan es, juga salju. Bersihkanlah dia dari dosa-dosanya seperti terbersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, berikanlah ganti tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal di dunia, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Ya Allah, jauhkanlah dia dari azab kubur. Ya Allah, jauhkanlah dia dari azab neraka. Ya, ada juga doa jenazah, ketika salat jenazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi halal iman, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu halal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, ini doa salat jenazah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa si mayit. Allah melimpahkan rahmatnya kepada si mayit, Allah jauhkan dia dari azab kubur. Ya. Nah, untuk takbir yang keempat, salam.
boleh mau menambah doa di setelah itu boleh, atau dia berdoa lagi untuk kedua kalinya, ya di takbir yang keempat. Nah pas takbir kelima salam. Nah untuk menyolatkan jenazah saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu qirat, dia mendapatkan satu qirat. Apa qirat itu nanti? Wa man syahida hatta tudfan, dan siapa yang mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan, maka untuk dia qiratan, dua qirat. Bertanya para sahabat, apa itu dua qirat ya Rasulullah? Pahala bagaikan dua gunung yang sangat besar menjulang. Ya, pahala yang bagaikan dua gunung yang sangat besar menjulang. Yang tentunya dapat memberatkan timbangan amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di kehidupan yang membahagiakan. Nah, kalau nanti timbangan amal seseorang itu berat, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apakah kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat Al-Mu'minun, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia beruntung, akan masuk surga. Mudah dia melewati syarat muflih, dia falah. "Wa'amma man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, faulaika alladhina khasiru anfusahum, mereka yang merugi, fi jahannam khalidun, yang kekal abadi mereka di neraka jahannam. Nah, di antara amalan yang ringan hanya menyolatkan saja atau ikut mengiringi jenazah sampai selesai dikuburkan, dia sudah mendapatkan dua pahala yang itu bagaikan dua gunung tinggi menjulang. Ya, seperti Gunung Everest. Ya, gunung yang sangat tinggi menjulang seperti itu, satu kiratnya cuman menyolatkan saja, ya 4 kali takbir atau 5 kali takbir, ini dia dapat satu, dia antar sampai selesai dikuburkan dia dapat dua. Nah, tapi kemudian yang berikutnya, adalah menyibukkan diri beribadah di saat-saat banyak orang sedang melakukan huru-hara, kekacauan, ya ketika orang-orang rariweuh, ngomong yang gak jelas, melakukan yang tidak jelas, dia hanya sibuk ibadah. Mau sholat sunnah, baca Quran, berzikir, tholabul ilm, belajar ilmu agama, hanya itu saja yang dia kerjakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah, di saat-saat terjadi huru-hara, kekacauan, bagaikan hijrah kepadaku, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di saat orang-orang, ya kita mungkin dulu kejadian pada saat apa tuh, tahun 98 ya, ya ketika huru-hara, kekacauan, orang bakar-bakar, menghujat-hujat. Nah,
Di saat-saat seperti itu, dia hanya sibuk ibadah saja. Dia hanya sibuk ibadah. Ya mungkin sekarang pun bisa juga diumpamakan atau dikiaskan bagaimana orang sekarang sibuk dengan hal-hal yang itu justru maksiat, banyak menghujat, banyak merusak. Kemudian dia sibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama. Ya, ibadah di sini kita cari yang paling afdolnya. Apa yang paling afdol dari segala macam bentuk ibadah? Ibadah yang paling afdol adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat lima waktu misalnya. Menjaga tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai dari amalan ibadah seorang hamba adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah wajibkan kepada hamba tersebut. Kemudian setelah dia menunaikan yang wajib, setelah dia menunaikan yang wajib, dia lakukan amalan-amalan sunnah yang paling afdal. Amalan-amalan sunnah yang paling afdal. Jazakallah khair. Amalan sunnah banyak. Ya, ada sholat sunnahnya, ada puasa sunnahnya, ada sedekah sunnahnya. Yang paling afdol dari sekian banyak amalan sunnah itu apa? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ya. Dia membaca kitab, mendengarkan audio, pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran tafsir, pelajaran akhlak, pelajaran adab, kemudian pelajaran-pelajaran ilmu alat yang menunjang dia untuk bisa memahami ilmu agama, memahami Al-Quran dan Sunnah, seperti ilmu nahwu, ilmu mustalahul hadis, kemudian ilmu usul fikih, qawaidul fiqhiyah. Dia pelajari itu semua untuk bisa dia paham sempurna terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia mendengar kajian-kajian para ulama, ya, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh mereka para ulama, kita dengar. Di saat orang hiruk-pikuk, huru-hara terjadi, kekacauan di mana-mana, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kahijratin ilayya, bagikan hijrah kepadaku. Coba, pahala hijrah. Pahala hijrah. Ya. Hijrah itu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Kampung halamannya kampung kafir. Kemudian dia tinggalkan rumahnya, kendaraannya, hartanya, keluarganya. Dia pergi ke negeri Islam, di mana dia bisa memperkuat agamanya. Dia bisa istiqomah dalam beragama. Taibka hijratin ilayya. Nah, sekarang ini bisa juga dikiaskan demikian ya. Ketika orang-orang mereka mengejar dunia, enggak jelas juga, saling hujat, saling caci, sibuk dengan yang enggak jelas, membicarakan orang lain, gosip-gosip. Ya. Kita sibuk dengan ibadah. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, adalah asywak. Subhanallah. Bersiwak. Sikat gigi. Menyikat gigi. Bersiwak. Ini kan mungkin sebagian sudah mewajibkan untuk dirinya harus sikat gigi. Kalau enggak,
apa yang terjadi kan. Kalau dia niatkan itu ibadah, ya, maka pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Dalam hadis yang lain, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mau wudu. Ya, di setiap mau wudu sikat gigi. Di setiap mau salat sikat gigi. Mau salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wudu, apa namanya? Di setiap wudunya sebelum salat atau sholat-sholat sunnahnya, misalnya sholat duhanya, qiyabul lailnya, sholat rawatibnya, dia bersiwak, ya, berpahala. Nah, dan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu apabila bangun malam beliau, ya, beliau gosokkan ke mulut beliau dengan siwak. Apanya beliau bersiwak. Ya. Beliau bersihkan mulut beliau dengan siwak. Okay. Jadi siwak itu bukan hanya akar pohon arok yang biasa dijual-jual ada 10 ribu, ada 15 ribu. Ya. Adalah akar pohon arok. Mungkin di tempat kita nggak ada itu. Banyak di Jazirah Arab sana atau di Afrika banyak yang warna coklat, batang berwarna coklat, mungkin panjangnya kurang lebih 20 cm atau 15 cm yang dijual 10 ribu. Itu akar dari pohon arok. Ya, pohon arok, pohon menjalar seperti pohon markisa di kita. Nah, itu dijadikan alat untuk bersiwak. Karena berserabut, ya, akar dan batangnya itu berserabut. Sebagian memakai batangnya, sebagian memakai akarnya. Dan memang yang paling banyak dipakai adalah akarnya karena lebih lembut dan harumnya pun kuat. Ya. Nah, kalau seandainya kita ganti dengan sikat gigi sebelum berwudu, kita sikat gigi, ya. Jadi ini bisa lebih menjaga kesehatan gigi juga. Kalau sebagian orang menyarankan untuk sikat gigi itu setiap selesai makan, kalau kita sebagai muslim yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sampai tingkatan wajib sunnah, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk sikat gigi setiap mau wudu. Sikat gigi setiap mau wudu. Ya. Jadi kalau sholatnya gak cuma 5 waktu, gak subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia sholat juga di waktu malam, dia sholat juga di waktu duha, ya, dia menjaga sholat-sholat sunnah, dengan itu dia selalu mentajdid wudu, memperbaharui wudu dia kalau batal, dan di setiap mau wudu dia sikat gigi. Terjaga kesehatan gigi dia. Jelas ini ya. Jadi bukan 3 kali setelah selesai makan, enggak. Ya. Seorang muslim itu dia tak sampai sikat gigi aja. Sikat gigi aja ada aturannya dalam Islam. Coba. Agama mana yang kayak gini? Agama mana yang kayak gini sampai sikat gigi diatur, ya, sebelum wudu. Bangun tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersiwak. Di antaranya untuk menghilangkan rasa kantuk beliau dengan cara sikat gigi. Ya, ya mungkin untuk sebelum sholat enggak bisa lah ya kita pakai sikat gigi pakai odol kayak gitu kan? Enggak. Jadi gimana? Pakai
pakai belilah mungkin 10.000 batang siwak itu, 7.000 batang siwak. Apa sih keutamaannya? Ini belum ana sebutkan hadisnya ini. Belum ana sebutkan hadisnya tentang keutamaan bersiwak. Cuman ini adalah yang baru ana sebutkan adalah anjuran dari Nabi, kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, ya sesaat sebelum wafat, beliau melihat Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq, kakak Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedang membawa batang siwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat batang siwak tersebut, Aisyah tahu Rasulullah kalau kayak gitu ingin sebenarnya, ya. Kemudian diambillah batang siwak tersebut dari Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ibn Abi Bakar pun senang sekali ketika siwaknya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian diperbaiki serabut siwak tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Kemudian diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Kata Aisyah, belum pernah aku melihat selihai itu atau sebaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari beliau ke langit dan berkata, ilal rafiqil a'la, ilal rafiqil a'la, ilal rafiqil a'la. Lebih memilih berada di sisinya yang paling tinggi, berada di sisinya yang paling tinggi, berada di sisinya yang paling tinggi, kemudian meninggal di antara dagu dan dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara kebanggaan Aisyah radhiyallahu taala anha, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air liur Aisyah ada di siwak tersebut yang itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa? Rasulullah sampai wafat pun beliau ingin bersiwak. Nah, apa keutamaannya? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-siwaku matharatun lil fam mardatun lir rabb." Siwak itu matharatun lil fam, membuat mulut bersih. Ya. Dan yang disiwak itu bukan hanya gigi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan pun disiwak. Mulut di sini, lisan, lidah pun disiwak. Ya, wa tarafu siwaktu ala lisani wa huwa yatahawwa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyiwak gigi beliau, beliau pun menyiwak lidah beliau. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suara u' kayak gitu, kayak orang mau muntah. Ya, kalau seandainya yang disiwak itu adalah lidah bahkan sampai ke belakang, ya. Jadi agak seperti ada keluar suara mau muntah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matharatun lil fan. Siwak itu membuat mulut bersih. Mardatun lir rabb. Ya, mardatun lir rabb. Nah, ini yang jadi keutamaannya. Apa itu? Siwak membuat Allah ridha kepada hamba tersebut. Siwak membuat Allah ridha kepada hamba tersebut yang melakukan, yang bersiwak. Wa ridwanu minallahi akbar. Ini para ulama khilaf nih. Apa sih pahala terbesar yang Allah persiapkan di surga? Ada yang mengatakan surga, ya surga itu yang paling puncaknya melihat wajah Allah. Sebagian ulama lain tidak. Yang paling besar dari pahala di surga adalah ar-ridwan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat Al-Qur'an, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah yang jauh, yaitulah yang paling besarnya. Ya. Nah, jadi mendatangkan ridha Allah, ketika Allah sudah meridhai seorang hamba, Allah akan memberikan taufik
Allah akan memberikan hidayah, Allah akan melimpahkan hidayah kepada orang-orang yang diridhoinya. Ya Allah akan memberikan dia rasa cinta, Allah akan memberikan rasa cinta kepada makhluk untuk dia. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi seorang hamba, yang dengan itu Allah mencintai hamba tersebut dan Allah menjadikan dia sebagai wali-walinya. Ya. Wali adalah al-mahabbah wal nusrah. Allah akan mencintainya, Allah akan membelanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beribadah di hari Jumat. Beribadah di hari Jumat, mandi. Coba dengerin. Mandi. Nah, atau sebelumnya, ya sebelumnya adalah menahan amarah. Ya, menahan amarah sudah belum ya dulu. Taib. Nah, diantara amalan yang ringan kemudian berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menahan amarah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad, "Dullani 'ala 'amalin yudkhilunil jannah," ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dengan itu aku bisa masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab wa lakal jannah." Jangan engkau marah dan untukmu surga. Subhanallah. "La taghdab wa lakal jannah." Jangan engkau marah dan untukmu surga. Bisa menahan amarah menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidan wa huwa qadir ala ayunfidah." Siapa yang menahan amarahnya yang padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat untuk memilih bidadari surga mana yang dia mau. Nah, di antara sebab untuk bisa menahan amarah adalah dengan dia mengucapkan at-ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ketika ada dua orang saling mencela ya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu sudah merah mukanya nih. Sudah marah memuncak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tahu satu kalimat, andaikan dia ucapkan kalimat tersebut akan hilang apa yang dia rasakan." Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan dia mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang amarahnya. Jadi yang pertama adalah mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Yang kedua, dia berwudu. Ya, untuk memadamkan panasnya amarah di dalam tubuh, maka berwudu. Yang ketiga, duduk. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyaq'ud. Apabila salah seorang sedang marah dalam keadaan dia sedang berdiri, duduklah. Kalau masih belum hilang, maka berbaringlah. Ya, kemudian yang berikutnya, coba dia diam. Jangan berkata apapun. Man idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya. Nah. Baik. Yang berikutnya adalah mandi janabah. Mandi janabah sebelum pergi ke masjid di hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mari kita salat yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat. Mandi janabah di hari Jumat. Ya. Kemudian dia pergi ke masjid fi sa'atil ula, di jam pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor sapi. Seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Berapa harga satu sapi? Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Ya, bahkan sebagian yang disembelih yang di atas 1 ton itu ada yang harganya 70 juta, 80 juta. Ya, harga satu ekor sapi 80 juta. Hanya bisa ya itu dilakukan oleh seorang muslim yang dia mandi di pagi hari, setelah sholat subuh dia mandi, kemudian dia pergi di jam pertama. Kurang lebih jam pertama itu ketika terbitnya matahari ya. Jam pertama itu ketika terbitnya matahari. Ya mungkin sekarang jam 6-an. Dari jam 6 dia sudah di masjid. Dari jam 6 dia sudah di masjid. Baca Quran, dia berzikir, dia sholat, terus seperti itu. Atau dia lelah, dia istirahat, tapi dia di masjid. Menunggu sampai khatib datang. Ya, menunggu sampai khatib datang. Selesai ibadah Jumat pulang ke rumah, seakan-akan dia sudah berkurban dengan seekor sapi. Bayangkan. Satu, cuman berapa tuh? Ya, anggaplah 6 jam. Anggaplah 6 jam setengah, 6 setengah jam. Cuman di masjid. Ya. Dibayar dia dengan harga 50 juta. 6 jam cuman. Enggak disuruh angkut bata, enggak. Enggak disuruh ngangkut batu kali, enggak. Cuman duduk zikir saja dari jam 6 sampai jam 12.30 udah selesai itu khutbah Jumat dan sholat Jumat. Seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor sapi, 60 juta, 70 juta. Ya. Dan seorang mukmin itu melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya lebih nyata daripada apa yang dia lihat dengan matanya. Tapi kalau imannya lemah, ah mendingan 1 juta atau dikasih 1 juta kerja ngangkat bata nonstop 6 jam setengah daripada dia duduk 6 jam setengah di masjid baca Quran. Mendingan mana cik? Coba. 1 juta mah uang cash. Antum bisa beli apa yang antum mau. Mau yang mana? 1 juta uang cash. Kerjanya dari jam 6 sampai jam 1, 7 jam lah. 7 jam. Antum kerja ngangkutin terus batu, dikasih uang 1 juta atau 5 juta. Atau dari jam 6 diem di masjid, murojaah, menghafal, baca Quran, tadabbur, dia zikir, dia sholat 6,5 jam, dikasih 50 juta. Mana yang antum pilih? Jelas yang 5 juta ya enggak? Jelas yang 1 juta lah. Hah? Karena kelihatan ada uangnya. Iya kan? Kalau kurban dengan sapi enggak kelihatan. Itulah tingkatan iman. Jelas itu? Tingkatan iman. Seorang mukmin dia melihat apa yang Allah janjikan itu lebih nyata daripada apa yang dia lihat dengan kedua matanya. Ya, walaupun ada cash 1 juta atau 5 juta dia kerja, apa yang Allah janjikan untuk dia, dia akan tinggalkan. Oh, enggak ada, enggak sebanding ibadah Jumat. Dan belum lagi sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya saja itu pahalanya jangan antum bandingkan dengan
dengan sholat tahajud, dan jangan antum bandingkan dengan dua rakaat sebelum fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat Jumat itu jauh lebih besar pahalanya. Kalau amalan sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib. Baik. Kalau di jam kedua, kata Rasulullah, jam kedua satu jam berikutnya lah, ya jam 7 atau jam 7:30, seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor domba. Berapa harga satu ekor domba? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta kemarin. Kemudian kalau dia pergi ke masjidnya di jam yang ketiga, seakan jam berapa itu? Jam 3, jam 8 atau jam 9. Seakan-akan dia bersedekah. Oh bukan, tadi badanah tadi bukan sapi ya. Apa tadi? Unta. Ya. Yang di jam ke-6 badanah itu unta. Seekor unta. Unta lebih mahal lagi daripada sapi. Kemudian yang di jam 7 atau jam 7:30 sapi. Jam 8 atau jam 7:30 kambing. Jam 9 atau jam 9:30 itu dia bersedekah dengan satu ekor ayam 40.000. Ya. 40.000 itu bersedekah. Ya, yang jam 10 sampai jam 10:30 antum bersedekah dengan satu butir telur 1.500. Antum datang ke masjid apa? Jam berapa? Jam 11, jam 11:30, sirem ya tamu. Alhamdulillah. Taib. Sudah hampir habis waktunya, tapi belum selesai nih. Sedikit lagi insyaallah. Ya, kita selesaikan kajian tentang amalan-amalan yang itu ringan, tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan setengah butir kurma, bukan satu butir. Ya, setengah butir. Setengah butir kurma saja bisa menjadi sebab seseorang terjauh dari neraka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran" Yarah, siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu apa? Zarrah apa, Nasir? Ditulis, yang enggak tahu ditulis. Bukan biji sawi ya, pohon sawi enggak ada dulu zaman Rasulullah SAW. Ya. Adanya mungkin dulu di Indonesia mungkin enggak ada. Kalau dulu di zaman Rasulullah enggak ada pohon sawi. Nah, jadi biji debu, dzarrah itu adalah debu atau semut yang sangat kecil, bukan semut hitam. Semut yang warna coklat muda. Ya, itu dzarrah bahasa Arabnya. Walaupun sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Dan keburukan apapun, walaupun sebesar biji zarah akan dia lihat. Nah, sekarang kayak gini. Setengah biji kurma, setengah butir kurma itu berapa zarah? Timbang antum kumpulin berapa semut kumpulin ya. Timbang nih. Sama setengah butir kurma. Coba. Berapa ribu semut baru nyampe beratnya setengah butir kurma. Inilah yang dipahami oleh Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah dengan satu butir
kurma dibagi dua, yang satu untuk anak yang satu pengemis, yang satu lagi. Kemudian orang-orang yang melihatnya terheran-heran. Maksudnya sedikit sedekah kurma yang dikasih oleh Aisyah itu. Kalian merasa heran? Berapa beratnya bandingannya dengan dzarrah, kata Aisyah. Setengah butir kurma itu berapa dzarrah, berapa bandingannya dengan dzarrah yang ada. Itu akan kita lihat nanti di hari kiamat. Jelas itu. Sekecil apapun kebaikan akan dia lihat, sedekah walaupun hanya dengan sepotong, ya sebelah butir, ya sepotong, enggak utuh, enggak sebiji kurma, apalagi sebiji kurma, apalagi satu box kurma, apalagi satu kontainer kurma dia sedekahkan untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang enggak mampu, untuk orang duafa, subhanallah. Satu butir kurma min kasbin thayyib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, seseorang yang dia bersedekah dengan kurma dari hasil jerih payahnya, ya, dia mengangkat batu, dia jual kayu bakar dapat untung atau dapat uang dari itu 10.000. Dia beli kurma dapat setengah kilo, dapat seperempat kilo, berapa butir itu. Kemudian dia sedekahkan, Allah terima. Ya, Allah yang terima. Satu butir kurma tersebut kemudian Allah pelihara. Satu butir kurma itu sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian. Punya cupang aja diliatin terus tiap harinya enggak? Ya, ini mah anak kuda harganya beratus juta harganya. Ya, ini kuda Arab, bukan kuda-kuda keretek, ya, keretek soreang, bukan. Ini kuda Arab, satunya ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, satu ekornya. Satu ekor kuda. Orang yang lomba-lomba pacuan Arab, pacuan kuda itu, enggak boleh ada keturunan kuda Arab. Karena kuda Arab yang paling jagonya itu yang namanya khail, itu yang namanya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Itu al khuyul, namanya khuyul. Ya, kuda perang, kuda pacu. Dia enggak takut ada pedang di depan dia, ada tombak di depan dia enggak takut. Allah akan pelihara satu biji kurma tersebut seperti kalian memelihara anak kuda kalian. Seperti kalian memelihara anak kuda kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Yang nanti kemudian ketika terjadi hari kiamat, pahala satu butir kurma tersebut sudah seperti gunung Uhud. Sudah seperti gunung Uhud. Besarnya. Gunung Uhud, lebih besar gunung Uhud daripada gunung Tangkuban Perahu lagi. Ya. Gunung bersatu seperti itu. Bukan Bukit Uhud. Ingat Bukit Uhud. Kalau Bukit Uhud tempat pemanah itu enggak begitu tinggi. Jelas ya. Rasulullah bilangnya apa? Ada gunung Uhudnya. Di belakang itu ada gunung Uhudnya besar. Menjulang tinggi. Nah seperti itu pahalanya. Bersedekah dengan satu butir kurma. Tuh. Ya enggak apa-apa, satu butir makaroni itu kan ya. Setengah butir kurma, kurma ayana, kurma ayana bala-bala, setengah bala-bala. Cobalah, banyak, mudah berbagi. Kalau antum dari sekarang mudah berbagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, anfiqi wala tuhsi fayuhsi Allahu alaiki. Ayo mudah berbagi, jangan ngitung-ngitung, nanti Allah pun ngitung-ngitung juga ngasih ke kamu. Ini kan sudah kita bahas dulu di Sahih Muslim kan. Bagi-bagi aja, bagi-bagi, mudah untuk berbagi, mudah untuk ngasih kepada orang, dan jangan ngitung-ngitung, nanti Allah ngitung-ngitung juga ngasih ke kamu, maksudnya akan Allah kurangi juga. Baik.
Dan di antara yang akan Allah naungi nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya apa? Seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, yang tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Ya, dia bersedekah, beda sedekah, beda hadiah. Apa beda sedekah dan hadiah? Kalau sedekah orang gak mesti tahu kita. Jelas nih ya. Kita misalnya taruh telur di depan rumah orang, ketok pintu biar dia enggak tahu, enggak, jangan tahu ada beras, ada gandum. Dulu seperti itu para sahabat, para ulama-ulama, mereka kalau bersedekah malam-malam narok beras di depan rumah. Ya, kalau kita di sini ya hati-hati aja bawa beras malam-malam jam 2 di udang atau maling. Ya, carilah waktu yang tepat. Ya. Nah, apa tadi? Bersedekah di saat orang tidak tahu, itu sedekah namanya. Kalau hadiah, itu harus kasih ke orangnya, atau dia ngasih, ya fulan, saya kasih hadiah untuk antum. Jelas ini? Harus tahu siapa yang ngasihnya, karena dia mengharapkan cinta orang yang dikasih. Jelas ini? Itu pun ibadah. Ya. Bagaimana dia bisa tahab? Tahab itu mewujudkan rasa cinta. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, yang saling memberi karenaku. Dan di antara saling memberi hadiah menumbuhkan rasa cinta. Pahalanya beda. Ya, akan mendapatkan cinta dari Allah. Nah, kalau yang tadi bersedekah orang enggak tahu, akan dinaungi oleh Allah nanti dengan arsy-Nya Allah. Ketika orang-orang kepanasan, dia enggak kepanasan. Ada sedekah, tadi wakaf. Dia enggak punya uang banyak, dia cuma punya uang 2000 perak. Dia cuma punya uang 2000 perak, dia beli bata satu bata, bata satu bata paling berapa harganya? 1500 enggak ada mungkin. 1200 harga bata. Ya, dia kasih ke masjid yang sedang ngebangun, dipakai di, sama masjid itu. Sedekah jariah, mati kita pahala terus ngalir. Apalagi yang dia mewakafkan mushaf, mewakafkan Sahih Bukhari, mewakafkan Sahih Muslim, mewakafkan kitab-kitab durus, dipakai, dipelajari, kemudian dia berilmu nih, orang yang hafal Quran, orang yang diwakafkan Al-Quran tersebut hafal hadis, dengan itu dia berdakwah. Orang yang memberi Al-Quran tadi, dia terus dapat pahala. Man ghorasa ghorsan, siapapun yang menanam tanaman apapun yang bermanfaat, dapat pahala terus, sudah mati dia. Ya, menanam pohon kurma, pohon apapun, mangga, nangka, rambutan, sukun, ya, yang bisa bermanfaat, dia sudah meninggal terus mengalir. Man hafara bi'ran, yang menggali sumur, airnya dimanfaatkan oleh orang-orang. Man ajra nahran, dan siapa yang membuat air mengalir, irigasi sungai. Jadi intinya di sini adalah sedekah itu bisa tutfi'u al-khati'ah, ya. Kama yutfi'u al-ma'un nar, kata Rasulullah SAW, sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Tahu bahasa Malaysianya penghapus? Pemadam. Bahasa Malaysianya penghapus, pemadam. Nah, tadi Anda bilang bahwasanya sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi kalau ada orang Malaysia, ambil pemadam, maksudnya penghapus, ya. Bukan pemadam kebakaran.
Nah, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah untuk diri sendiri. Ibda, ini yang diutamakan. Diri sendiri udah cukup nih. Udah bisa dia cukup makan warteg, ya, beli 10.000 lotek, udah pakai lontong. Udah cukup badannya, ada lebih dia kasih keluarganya. Ya, keluarganya. Cukup kerabat yang lebih luas. Cukup dia baru buat seperti ini, lebih uangnya baru buat seperti ini. Kata Rasulullah SAW. Ibda binafsik, kemudian ahli, kemudian kerabati. Kemudian buat seperti ini, seperti ini. Ya. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada salah seorang sahabat dia menjual budaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada enggak harta lain selain budak itu yang dia miliki?" Enggak ada ya Rasulullah. Akhirnya budak tersebut Rasulullah jual. Memerdekakan budak yang akhirnya Rasulullah jual budak tersebut, enggak jadi dimerdekakan. Rasulullah jual dengan harga 800 dirham, kemudian dikasihkan sepenuhnya. Nah, inilah satu-satunya hadis Rasulullah itu menjual. Di dalam Islam Rasulullah itu bukan pedagang. Ketika sudah diangkat menjadi Rasul, sudah diangkat menjadi Nabi, bukan pedagang lagi Rasulullah SAW. Bukan pengusaha lagi. Rasulullah pedagang dan pengusaha itu sebelum menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, Rasulullah enggak pernah jualan. Yang ada Rasulullah membeli. Nah, ini satu-satunya hadis yang datang Rasulullah SAW itu menjual. Rasulullah mendengar ada sahabat yang fakir, miskin, enggak ada harta untuk keluarganya, enggak ada untuk makan untuk keluarganya. Dia punya budak, dimerdekakan lagi. Ini enggak tepat ini. Enggak tepat yang seperti ini. Akhirnya Rasulullah SAW jual budak tersebut dengan harga 800 dirham. Kemudian Rasulullah bilang, ibda binafsik. Ya, ibda binafsik. Fatasaddaq alaiha. Sedekahkan ini untuk tubuhmu. Kamu sedang sakit sekarang. Beli obat. Ya, cukupkan kekuatan fisikmu. Fa'in fadhala alaika syai' fali ahlik. Ada lebih, kasih ke keluargamu. Fa'in fadhala an ahlika syai' fali dhi qarabatik. Ada lebih untuk keluargamu, maka untuk kerabatmu yang lebih luas lagi. Fa'in fadhala an dhi qarabatika syai' fa'akada wa'akada yakul fa'bayna yadaika wa'an yaminika wa'an shimalik. Kalau seandainya masih ada lebih lagi, boleh. Kau untuk wakaf, untuk hadiah, untuk sedekah, untuk hibah, untuk macam-macam, silakan kalau ada uang lebih lagi. Ya. Dan seutama-utama sedekah adalah sedekah untuk keluarga. Ya. Nah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar, ya, koin emas yang kau sedekahkan di jalan Allah, yang kau sedekahkan untuk memerdekakan budak, yang kau sedekahkan untuk menghidupi orang miskin, yang kau sedekahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, beli beras, beli minyak, beli apalagi tahu, tempe. Kata Abdullah, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala, ketika ada anakmu minta jajan, di saat itu memang perlu, dia sedang kehausan, minta, dia melihat baradah itu kulkas, apa tuh, bisa ngelihat ada minuman, minta beli ini tuh, sedang haus anaknya, dibeliin, yut'imu musliman, dengan itu dia dikatakan memberi makan seorang muslim, masuk pahala dalam ini. Dan pada saat itu pahala yang paling besar untuk dia. Ya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih banyak lagi nih hadisnya nih. Baik, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Seorang muslim apabila dia memberikan nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka itu menjadi sedekah. Coba. Beli beras, beli minyak, beli air galon. Kalau ada niatan sedekah untuk keluarganya itu jadi sedekah. Kalau enggak ada jadi sedekah. Baik. Ya. Ya, waktunya hampir habis. Mungkin kita cukupkan
kajian kita dan kita lanjut dengan pertanyaan. Nah, alhamdulillah, ini mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.